jadi kita sedang menyusuri pantai ini. Aduh. Ini bukan pantai sih, ini pinggir pantai ya. Nah, di sana laut, teman-teman. Nah, di situ laut tuh. Nah, ini laut lepas nih ya. Wah, oke. Okay. Kita akan menemukan apa yang di atas sana. Aduh, belepotan. Sorry, bahasa saya belepotan. Yes. Wah, di sini ada ini, jenan-jen, teman-teman. Ayunan. Wah. Lumayan. Itu Pulau Jawa ada di sana. Jadi kalau kita jalan terus ke sana, tembus ya, Pulau Jawa ya. Kalau kita naik ban, berenang ke Jawa, bisa lewat sini, tembus ke sana tuh. Nah, bisa itu nanti dicoba. Atau ngangkun kan gedeng, bisa. Ketebong ya. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Mencari spot-spot pantai yang lainnya. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't people. If you don't start a conversation, patient, you won't have one. Have, we won't have one. Patient. If you don't start a conversation, patient, conversation, patient, conversation, we won't have one. We won't have one. Please jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya. KKN Utama 2015. Ini entah ini jalan ke pemandian ya. Air terjun. Air terjun. Jadi harus naik berapa jam nih kita ke sana? Kira-kira ada 10 menit tembus. Oh, 10 menit sebentar rupanya. Kita masih di KKN. Kita enggak mampir dulu. Waktu aja kita pakai waktu. Ini kayaknya ada ikan nih. Tuh, ada beriak di situ. Ini air ya. Air di Kalimantan ciri-cirinya emang kayak gini. Warnanya kayak teh. Di situ banyak ikan loh itu. Itu ikan tuh. Ini banyak ikannya. Kalau di Kalimantan tuh mancing di tempat kayak gini, udah bisa makan siang, makan malam, dan makan sore, teman-teman. Oke. Jadi ini perbatasan ini laut. Terus ini hutan, teman-teman. Ini pinggiran ada pemukiman nih, kecil-kecil. Ini karena ini kayaknya wisata ya. Wisata yang ada di Desa Keraya. Mm-mm. Desa Keraya adalah desa yang pernah mendapatkan apa ya? Ya semacam adipura lah, desa bersih se Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2000-an. Jadi memang desa daerah sini bersih. Rapi, rumah-rumahnya tersusun rapi dan memang pantainya juga bersih. Jadi pernah mendapatkan semacam kayak adipura penghargaan bahwa Desa Keraya merupakan desa terbersih di masa itu. Gitu. Oh, seperti itu. Iya. Dan bisa kita lihat itu kan memang bersih, memang rapi. Penataannya memang cukup rapi ya. Lah. Bisa kita lihat nanti setelah kita melewati sini, kita akan berencana mau pulang lewat jalur sini ke arah sana. Ke pantai Teluk Bogam yang ada di sana. Oh, pantai Teluk Bogam. Dibayangkan sebenarnya kalau kita nggak capek kita ke atas di sana itu ada air terjun. Cuman yaitu tadi kita sudah kecapean jadi bisa kita tunda untuk YouTube berikutnya. Insya Allah kapan-kapan kita akan datang lagi ke sana ya. Bersama keluarga rame-rame karena memang kalau cuman berdua karena ada semacam kepercayaan orang sini daerah sana itu angker kayak gitu. Oh, jadi harus rame-rame ya. Rame-rame. Oke, oke. Kan berdua selain kita capek juga kurang enak gitu. Bisa. Mudah-mudahan bisa kita atur waktunya nanti akan ada aja waktu yang akan kita kondisikan untuk bisa
sama-sama rame-rame ke atas sana. Oke, makasih ya. Dulu okay. Kita lanjut ke sana. Lanjut perjalanan kita. Oke, kita sekarang ini lagi lapar teman-teman. Jadi kita mau pesan ini. Mau pesan mie dulu. Oke, di sana ada warung ya. Nah. Di situ ada warung. Ini daerah pantai loh, itu pantainya belakang. Coba kita lihat tuh pantainya. Bersih teman-teman. Hah, keren sekali teman-teman. Waduh, di situ ada perahu nelayan di situ ya. Itu perahu. Dan di sana hutan. Di situ hutan. Keren, keren, keren. Oke, jadi sekarang kita sedang menikmati keindahan pantai, ya, pantai di desa Kraya. Kraya. Nah, bisa kalian lihat ya, ini dia pantainya seperti ini teman-teman. Nah, itu dia, ini daerah pantai desa Kraya, sangat indah. Sangat indah sekali ya. Jadi sekarang kita sedang menikmati kelapa muda ya. Sambil refreshing, aduh, sedap air kelapanya, manis sekali. Sekalipun kita udah pesan es kelapa murni tanpa gula, tapi airnya segar lah. Sudah seperti dikasih gula. Coba kita minum dulu. Mantap teman-teman, mantap sekali. Aduh, seru sih ya, tempatnya bersih, rapi. Pengen balik nanti sama keluarga.